capu habis. Dan tiadalah mengkehendaki kamu melainkan bahawa mengkehendaki Allah dan menentunya Allah Ta'ala. Dan ianya Tuhan sekalian alam, Rabbul Alami. Apa Rabb? Hak memerintah menguruskan kita semua? Allah. Oh, terima kasih banyaklah Allah Ta'ala letakkan kita dalam keadaan orang yang boleh buat taat ke dia. Minta maaf banyaklah pada Allah Ta'ala kalau kita duduk dalam keadaan maksiat pada Allah Ta'ala. Kita tergelincir, kecuali kita. Sebab tu istighfar, alhamdulillah, enggak duduk main silih gati semua. Sekali istighfar apa? Terkenal ke dosa-dosa kita ni banyak. Astaghfirullahaladzim, ya Allah. Banyaknya dosa terlalai aku. Bagi hok tak mengaji, banyak mana lagi. Hok duduk mengaji dah tak ada kita nak amal. Hok maksiatnya, hok duduk depan mata kita dan sebagainya. Hok duduk mengatur korea ni. Astaghfirullahaladzim. Lepas tu, tengok pulak pada nikmat Allah Ta'ala pada kita, sihat tubuh badan, boleh reti ke agama, boleh duduk mengaji, ada anak, ada isteri, ada makan yang boleh duduk makan, rezeki kita dan sebagainya, boleh duduk menyawa. Semua ni, alhamdulillah pulak, astagfirullahaladzim, alhamdulillah pulak, astagfirullahaladzim, alhamdulillah pulak. Ada orang yang jenis duduk hati dia begini, enggak, Masya Allah lah. Alamak tu, hai kasih ke dia. Alamak orang tu, hai hak kasih. Kita kalau boleh duduk begini, semua-semua sedap. Tapi benda begini jaga-jaga nak berlaku di kita. Jaga-jaga. Orang ahlilah, semua-semua duduk begitu. Duduk menapuk ke setiap perbuatan Allah Ta'ala pada diri mereka saat ni. Dia tak lepas ni Allah Ta'ala. Kita jaga-jaga ada Allah. Jaga-jaga? Bukan jaga-jaga. Banyaknya tak ada Allah. Di hati kita ni. Mudah-mudahan Allah Ta'ala lekatkanlah kita ni di hati kita ni dengan kalimah Allah.